Isian juga ada bilangan dan jantina. Berbeza dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu bilangan tak ada, jantina pun tak ada. Di bahasa Inggeris ada kan, bila dia tak semua perkataan bahasa Inggeris. Kalau dia ada, kalau jantina, dia ada lion, lioness. Tiger, tigress. Kan? Bull, cow. Itu tahu. Itu kalau jantina. Di bahasa Melayu tak ada. Singa jantan, singa betina, ayam jantan, ayam betina. Tak ada bentuk ayam. Daripada perkataan ayam tu, itu jantan betina. Tak ada. Jadi, dalam bahasa Arab ada. Hampir semua. Hampir semua perkataan ada bentuk jantina. Ada bentuk masculine, bentuk feminine. Dan bagaimana nak kenal, kita akan belajar lepas ni. Pada juga ada bilangan. Untuk satu, lain bentuk, dua dan tiga. Akarnya sama, tapi bentuk dia berbeza. Dalam bahasa Inggeris ada satu dan banyak kan. Singular and many. Tapi dalam bahasa Arab ada dua, ada tiga keadaan. Singular, dual dan many. Atau satu, dua atau banyak. Itu. Dan bagaimana nak kenalkan, ni kita akan belajar lepas ni. Ha? Kita ambil contoh. Salam. Dia punya akar isim lamim salam. Dan dia bentuk isim fa'il muslimun. Ha, kita ada jadual ni. Kalau di atas tu, dia jalur. Jalur ni, laju dia ikut. Mufrad, musanna, jama. Singular, dual, plural atau banyak. Okey. Dan dia ada masculine dan feminine. Bezanya. Sebab tu perkataan Arab lebih banyak pada perkataan Melayu. Perkataan Melayu terhad. Tak ada masculine, tak ada feminine, tak ada banyak ataupun dua. Okey. Dan kita bawa cerita ada contoh jamak taksir, jamak pecah. Saya akan contoh ni kemudian. Jadi kita tengok enam kotak yang di atas tu antara muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Okey. Kalau muslimun, ini kita tahu dengan the tanwin dia singular. Dan dia bentuk isim fa'il. Yang muslim. Yang serah diri. Kalau salam muslim itu salam serah. Serah diri pada Allah. Yang berserah pada Allah. Jadi muslimun, yang muslim. Seorang muslim. Dia dengan tanwin. Dan kita tahu bahawa isim pada asalnya semuanya dhammatain. Okey, dhammatain itu. Bila dia dual, dia tambah alif nun aja. Muslimani, tambah alif nun. Bunyi dia muslimani. Ma jadi mat, nun bertambah. Dan bila dia plural, muslimuna, waw nun. Muslimuna. Ini plural. Jadi ramai orang Islam. Ustaz. Ya. Kalau saya nak cakap, saya seorang muslim, laki-laki. Ana muslimun. Ana muslimun. Ana muslimun. Betul okay. Ustaz. Ya. Betul tu ana muslimun. Betul lah. Ana subjek muslimun. I am a muslim. Kalau bahasa Inggeris I am a muslim. Ana muslimun. Tak ada is atau a. Okey. Okey, right. Kita tengok muslimuna. Jadi yang bezakan ada ya, fokus kepada singular saja dulu. Kita tahu singular, kita tahu bentuk plural dah ada waw nun belakang. Kan? Kalau alif nun tu dual lah. Bila ada alif dah dual. Tapi yang dual ni jarang berlaku lah. Tak sekerap yang plural muslimuna, bentuk muslimuna. Ada. Bukan tak ada. Ada tapi tak banyak. Jadi tak payahlah fokus sangat. Fokus yang paling banyak. Bentuk singular, lelaki dan plural lelaki. Kalau dia untuk feminine, dia tambah ta mafuta di belakang. Dia ta mafuta tetap bulat ni, dia akan feminine, singular. Dia muslimah. Atau nak teruskan muslimatun. Dia tahu ni, feminine, singular. Kalau dia dual, sama juga. Tambah alif nun di belakang dia. Jadi muslimatani. Ni pun jangan ada. Muslimat ya ni, muslimat. Muslimat, dia tak letak maktuhah di belakang. Ini muslimatun. Jadi ini panggil jamak mu'annas salim. Plural, feminine yang selamat.
Ini panggil jamak muzakkar salim. Plural maskulin yang selamat. Apa maksud selamat? Dia tak pecah. Ha, bawah ni pecah. Dia tak ikut format. Kalau kita tahu, kalau yang ikut format, kita tahu. Kalau dia singular macam ni, muslimun, plural dia musliman, muslimuna. Kalau feminine. Kalau dia feminine, kalau dia apa dia, apa masculine. Masculine, muslimun, muslimuna. Feminine, muslimatun, muslimatun. Kita tahu. Jadi kalau yang ni, baitun, tapi jadi lain. Lepas tu kalau ikut format, jadi baituna. Kan? Ha, jadi buyut pula, buyut, rumah-rumah. Ini panggil jamak taksir, jamak pecah. Dan kita tak, dia hanya boleh kenal kalau kita kenal dia punya makna. Maksudnya vocabulary lah. Kalau yang lain tu, kita tahu bentuk ni bentuk plural. Ha, okay. Nanti tapi kalau kita baca banyak-banyak, kita tahulah bentuk dia ada bentuk yang khusus. Dia ada pattern tertentu. Tapi tak payah kita tekankan sangat sebab tak banyak berlaku. Jadi kita fokus pada apa yang berlaku lebih 90% dalam Quran, dia senang kita kenal dia. Nanti yang lain tu akan datang bila kita buat latihan, kita berlatih banyak aja, kita akan nampak. Okey? Ada soalan setakat ni untuk isim yang singular, dual, plural untuk feminine dan masculine dan juga jamak taksir. Itu kita perlu bezakan, kita fokus kepada yang singular lelaki. Hua, ini maksud hua. Dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Itu kita fokus. Nak tukar wanita, tambah-tambah kita. Muslimah. Nak tukar plural, muslimuna. Kalau nak wanita feminine, muslim feminine yang ramai, muslimatun. Ada ta maftuha di belakang. Okey? Ada soalan? Ya, ini kita berlatih lagi. Okey, sekarang kita berlatih yang ni. Latihan bincang atau kita buat cari isim-isim mufrad, musanna atau jamak. Isim-isim singular, dual atau plural. Nyatakan isim tersebut maskulin atau feminin dan kalau boleh makna dia sekali senang. Okey. Jadi cuba pada ayat pertama. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ada berapa isim situ? Dua. Dua, Ustaz. Mana? Dua. Apa dia isim dia? Rabbi. Rabbi. Al-Falaq. 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 Dua-dua baris bawah kan? Al-Falaq ada alif lam lah. Dia jadi Al-Falaq. Okay. Rabbi isim. Dia baris bawah. Dan kita tengok pada bentuk dia masculine feminine. Ada tamah buta tak? Ada. Kita maftuha tak? Tak ada kan? Ada. Nah, jadi dia feminine, added masculine. Dia okay. Singular ke plural? Ada wanun tak? Ada. Tak ada. Tak ada. Ha, jadi dia adalah masculine. Masculine, singular. Itu yang dia tahu. Kenapa perlu tahu singular ke plural ke masculine feminine? Sebab dalam bahasa Arab nanti kalau dia melakukan perbuatan itu kena sama dengan bentuk perkataan itu. Kalau perkataan itu singular, perbuatan pun singular. Kalau bentuk perkataan itu masculine, perbuatan itu kena bentuk masculine. Itu kena seimbang. Untuk kita mudah kaitkan perkataan kat dalam ayat. Okey, itu sebabnya. Sama dengan al-qala'id. Al-qala'id masculine ke feminine? Ada tak maktuah tak? Tak ada. Masculine. Ada tak mahmuta tak belakang? Tak ada. Jadi dia lah masculine. Dia masculine. Jadi singular plural? Singular plural? Singular. Itu yang tahu. Al-Falaq. Jadi itu. Okey. Terus pada ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Mana isim itu? Syarri.
Syangri. Baris bawah. Ha, min syarri ma khalaq. Jadi, pun sama kaedah dia. Masculine, feminine. Masculine. Masculine dengan singular. Jadi masculine, singular. Kan? Masculine, singular. Ayat di bawah. Wa min syangrasikin iza waqam. Syarri. Syarri sama. Kita tambahkan lagi. Rasikin. Wasikin. Ha. Apa apa dia punya ni? Wasikin. Jadi masculine singular, kan? Wasikin. Apa makna dia? Isim apa tu? Isim fa'il. Isim fa'il wasikin. Jadi dia gelap sebenarnya yang menggelap. Yang menggelap. Daripada kejahatan yang menggelap apabila dia menggelap. Eh? Gelap gelita lah tu, raw sikit. Okay, itu isim fa'il. Right? Okay, de, okay. Bawah? Syarri. Nafa? Syarri, Ustaz. Ha? Syarri, Ustaz. Okay, saya betul. Dah dah sama dengan atas. Kan? Yeah. Jadi? An-Nafa. An-Nafa Sati. Okay. Masculine, feminine. Ada ta maftuha di belakang. Masculine feminine. Ada ta terbuka di belakang. Feminine ta maftuha saja kan? Ah kalau feminine singular ta maftuha, feminine plural ta maftuha. Oh. Ah ni jadi ni 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 jadi dia plural ni. Feminine. Feminine dan plural. Okey, ada nafasat, nafasat muslimat. Mukminat, kan? Atau plural, feminine. Jadi nafasati, atau jadi dia adalah plural feminine. Apa terjemahan dia? Terjemahan wanita wanita tukang sihir. Ya, sorry, sorry. Pendengki. Maka apa? Nun fasa, nun fasa, nafas, nafas, hembus. Hembus. Menapas nafas, ambil nafas, duduk nafas. Ah tu nafas tukang hembus. Jadi jadi dia 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 pula ada dia ada isim fa'il, ada alif. Eh bukan, tak ada bukan bukan isim fa'il, dia ada mubalaghah, ada alif, ada fa, dan ada pada sa tu. Jadi yang berhembus-hembus. Yang menghembus-hembus. Jadi wanita tukang sihir. Eh wanita sihir yang menghembus. Jadi orang sihir tu bukan sihir kerana ubat orang pun menghembus dia kan, baca-baca hembus. Ha, sama dia tu. An-nafasati. Jadi itu terjemahan wanita yang hembus. Okey. Terus ada lagi al-uqadi. Al-uqadi. Masculine feminine. Masculine. Masculine. Singular plural. Singular. Bentuk dia singular tapi ni bentuk dia dia, dia plural. Maksudnya dia dia jamak taksir. Jamak taksir itu kita boleh kita, kita kenal nanti. Okey, okay, tak apa. Okey, terus di bawah. Kita ada syangri sama singular masculine. Hasidin. 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 Pun sama. Ha? Masculine singular, kan? Apa maknanya? Hasidin. Isim apa tu? Fa'il. Isim fa'il. Jadi, dia maknanya hasidin bahasa Melayu dia apa? Hasad. Dengki. Hasad. Dengki. Jadi hasidin pendengki. Terjemahan betul. Hasid seorang pendengki lelaki. Dengki. Kan? Kalau terjemahan seorang lelaki yang mendengki atau seorang lelaki pendengki. Atau seorang pendengki lelaki lah. Ha, tapi dalam Quran kalau lelaki rujuk pada wanita juga. Kalau wanita tetap wanita saja. Tapi An-Nafas pun kalau ikut terjemahan asal dia pun dia, dia bukan maksudnya wanita saja. Maksudnya general. Cuma istilah dia macam malaikat. Malaikat. Malaikat kan? Malaikat tak ada masculine feminine. Tapi dari segi bentuk dia, dia, dia feminine. Ejaan dia feminine. Kan? Ejaan dia feminine. Perkataan dia tu feminine. Jadi akan guna fi'il yang feminine juga. Itu maksud dia. Okay? Jadi hasidin seorang pendengki. Lelaki. Kalau kalau perempuan je ni. Kalau seorang pendengki perempuan je ni agak bentuk dia.
Ah, kau kalau kalau perempuan, Hasidin kalau jadi perempuan. Macam mana? Ditambah-tambah buta ajalah. Kan? Jadi ha sidah. Ada dal tambah-tambah buta di belakang. Ya, hasidah. Hasidatinlah. Kalau dia jadi hasidatin. Orang perempuan yang mendengki. Okey? Itu bagaimana perkataan itu berubah. Nak tahu wanita feminine ke? Atau masculine? Okey? Okey, di bawah? Saya tak boleh angkat ke atas ni. Minggu lepas boleh. Dia minggu tak, tak tahu dia punya sistem kaya ribut balik. Tak apa. Menampak tak bawah tu? Kul ya ayyuhal kafirun. Mana isim itu? Kafirun. Al-kafirun. 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 Jadi isim apa itu? Jamak. Jamak. Masculine, feminine. Masculine. Masculine. Apa terjemahan dia? Di isim apa tu? Kafirun. Isim fa'il tu. Kamu isim fa'il lah. Hasidin. Al-Fatih. Ghasikin. Kafirun. Dia boleh rin. Kafirin boleh juga. Dia nak kafirin. Kafirina. Ha, boleh. Kafirina. Jadi itu bab belakang tu sebab dia jamak. Dia ada keadaan nahudi yang berbeza. Tapi kita tahu dia kafirun. Jadi kafirun yang melakukan kekufuran. Mereka yang melakukan pelanggaran atau tidak ikut perintah Allah, itu maksud dia. Okey? Right. Okey, di lepas tu la a'budu ma ta'buduna. Ada isim tak situ? Tak ada, Ustaz. Tak ada, kan? Tak ada nampak bentuk isim kan? Okey, ayat bawah. Wala antum a'budu nama a'bud. A'budu. A'buduna. Abidun. Isim apa ni? Plural, singular. Fa'il. Isim fa'il. Plural? Plural. Feminine, masculine? Feminine. Feminine ke masculine? Masculine. Lelaki ke lelaki wanita? Lelaki lah. Kalau feminine ada ta mabuta ataupun ta maftuha, ada tak ada kan? Oh, ada. Jadi abidu isim fa'il, abidu. Jadi dia plural, terjemahan dia penyembah-penyembah. Dan tidaklah kamu penyembah-penyembah apa aku sembah. Okey, ayat berikutnya. Wala ana abidun ma'abatum. Abidun. Abidun. Jadi ni apa maknanya? Sama tak dengan abiduna? Maknanya? Ya, ni singular. Dia singular, betul. Dia singular, maknanya sama. Ya, penyembah. Dia seorang penyembah. Dan tidaklah aku seorang penyembah apa yang kamu telah sembah. Yang sini. Dan kamu adalah penyembah-penyembah. Kamu tidaklah kamu penyembah apa aku sembah. Okey? Itu maksud. Dia berbezakan kan? Bendanya bentuk. Jadi kalau dia kenal gini, tak nampaklah banyak sangat perkataan berbeza dalam Al-Quran. Dia tahu, oh ni maksud sama je. Tapi cuma ada plural atau singular, feminine atau masculine. Itu saja. Okey. Ayat di bawah, wala ana abidu nama abu. Dia bentuk sama dengan di atas kan? Abiduna. Jadi penyembah-penyembah. Okey. Lakum dinukum waliyadin. Mana isim itu? Dinukum. Dinukum. Kamu tu tahu dinukum. Dinukum. Agama kamu. Lepas tu. Yang satu lagi? Wali. Waliyadin. Waliyadin. Wali lah. Wali tu bukan wali tu bagi aku. Dini tu. Dini tu adalah isim. Dini. Agama. Agamaku. Dini. Dia belakang dia ada nun baris bawah. Itu sebenarnya ya, duni. Agama kredit, terjemahan dia tu. Kalau terjemahan dia sebenarnya, kita tengok terjemahan dia. Lakum bagi kamu,
din hukum agama kamu, waliya dan bagiku dini bagi agamaku. Ini belakang dekat nun tu, itu maksud aku, saya. Dan kita ada domes itu. Lakum din hukum waliya dini. Kalau kita baca Quran, kita wakaf tak bentuk, tak bunyi ni tu. Kalau nampak betul, oh tu aku. Banyak macam fattakuni, fahabuni, tu belakang tu maksud ada aku di belakang. Jadi kita baca selalu wakaf, fattakun, fahabun, tak nampak. Jadi kalau kita baca tengok mushaf, tak nampak. Okay. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, kita buat latihan sikit. Ya. Okey, ini ringkasan kita belajar. Sebelum kita buat latihan dulu. Nanti saya akan balik ke sini. Okey. Okey, sekarang boleh berlatih tak? Nak tukar ni akan mukminun, nak mukminatani mukminuna, mana satu kalau kita tak berlatih, kita ambil mukminun, kita ambil mukminun selesaikan dulu, dia ambil mukminun mu minun min nun ya dalam sini dia jadi mu dhamma sukun. Susah nak tulis, ada nun lalu dengan tanwin lah. Seorang mukmin kan, mukminun, seorang mukmin ada tanwin. Nak jadi dual, tambah alif nun aja. Tambah alif nun di belakang. Kita buang yang ni. Kita tambah alif. Halo? Nun, Ustaz. Ha? Nun, dua titik tu. Nun. Silap, maaf saya. Mukminu. Satu aja titik eh. Jadi nak jadi plural, tambah waw nun ajalah. Mukmina. Mukminani. Mukminani tambah alif. Kejap. Kalau tambah dual, tambah alif. Kan? Tambah alif, tambah hadis. Mukminani. Mukminani tambahan. Mukminani. Itu dual. Kalau kalau plural, jadi tambah waw nun. Tambah. Mukmin. Tambah waw kat sini nun tambah waw. Mukminun. Mukminuna. Ya, itu tambahan dia. Saya buat besar sikit sini bawah. Okey, mukminuna. Jadi kalau nak apa ni, nak jadikan dia feminine, jap dia tukar mukminatun. Jadi dia kita ambil mim wow mim nun kan, asal dia kan nyamda. Okey, ni nun. Jadi kalau nak tambah singular perempuan, tambah putar belakang dia. Atau saya tukar tambahan tu jadi ha?
Tambah-tambah pun tak. Mukminah. Itu dah ni. Kalau nak dual, tambah alif nun. Tapi dual jangan berlaku. Kita fokus pada plural terus. Kalau plural, kita buang yang ni. Okey. Tambah alif ta. Alif kat sini. Tambah ta. Mu'minatun. Dia boleh mu'minatun, mu'minatan, mu'minatin. Mu'minatin. Mu'minatan tak ada. Macam tu je lah. Kalau kafir, kafir mana? Ini bentuk A kan, bentuk B, mukminun. Kalau kafir, kita buat ni. Ada kafir. Nif. Ustaz. Ya. Ya, silakan. Tadi muslimatun jadi muslimatani. Kalau dua betul. Oh, ni bukan mukminatani ke? Mana? Ini plural. Ini bukan dua. Plural. Ini plural. Oh, mukminat. Oh. Dua tak buat eh? Saya tak buat sebab dua tak banyak. Tambah dua binatang ni. Tambah ta alif nun. Tambah alif nun belakang. Itu binatang ni. Okey. Ni mu'minah. Okey. Kalau kafirun, kan? Kafirun. Nak tambah jadi wanita atau ni. Tambah buta. Kafirun. Kan? Okey, kafir. Tapi kalau nak dual, okey, kafir tani. Kita buang yang ni. Kita okey. Kafir tani. Dia tambah talif. Kafir talif sambung. Ta alif nun. Kafir hatan. Okey? Itu dua. Kalau plural, kafir hat alif ta tambah belakang dia kan? Kalau tu tambah alif ta. Kita buang ni balik. Okay. Ya? Yeah? Okey. Ciri bulat, ciri apa? Ciri apa tu ada? Dalam okay, kalau kafir hot alif ini plural untuk family kasut tu. Okay, itu bentuk dia, ingat belakang dia. Okay, itu aja, itu yang bedakan. Nah, dia yang penting dia tahu huruf akar dia. Ini kafir, ini mukmin, iman. Akad amanah, alif mim nun, aman, iman, amanah, samalah, iman, ni kafir. Okey? Jadi dia kafarah, jadi dia isim fa'il, ini pun isim fa'il atas. Right? Ada soalan lain? Kita pukul berapa dah ni? 11.4. Kita ada masa untuk belajar tentang fi'il kejap. Ada soalan? Biar kita belajar sikit dulu. Okey. Okey. Kalau tu kita ambil 5 minit. Saya nak pergi bilik air ke, jangan minum. Lepas tu kita jumpa lagi. Insya-Allah. 5 minit.